Ini antara sumbangan karya Dr. Bongsor. Ini antara karya dia yang paling terkenal di kalangan masyarakat negeri dengan ini. Dan ini dulunya bukan sahaja di Aceh, bahkan dilantungkan secara berlaku sehingga membentuk kumpulan-kumpulan macam kumpulan kosidor itu, macam kumpulan warkabar itu, melantungkan nazam ini yang namanya Kanzul Ulan. Dia dipanggil dengan naram di kalangan masyarakat negeri Terengganu. Nazam tentang sirah Nabi yang terdiri daripada 888 rakaat bermula dari saat dilahirkan Nabi SAW, dilahirkan dan berakhir dengan peristiwa peperangan Bani Qainuqah. Jadi Dr. Thompson diberitahu pada awal nazam ini dia nak cerita tentang sirah Nabi. Tapi sirah Nabi terhenti pada tahun 3 hijrah sahaja, menunjukkan mungkin inilah dia nazam terakhir yang dikarang oleh Dr. Thompson. Dan Dr. Thompson tak sempat menghabiskan semua sirah Nabi melalui nazam ini. Dikarenakan nazam ini dia sebut contohnya dengan nama Tuhan ku Allah Jua ku mula, akan nazam ku ini dengan tolong dia Allah Jua ku budi, dengan lidah dan hati atas nikmat atas kemudahan lain mula. Dulu dilakukan. Dia sebut nak lagu ni dengan nama Tuhan ku Allah Jua ku mula, akan nazam ku ini dengan tolongnya dia Allah Jua ku puji, dengan lidah dan hati atas nikmat atas kemudahan lain ku pula. Dan dia ada banyak lagu sebenarnya. Bila habis satu tajuk, dilakukan dengan lagu yang lain. Habis itu, dilakukan dengan lagu yang lain. Jadi kalau orang yang ketika lagu itu masih tak. Ini nazam Melayu tetapi disusun mengikut kaedah-kaedah nazam Arab. Kalau kita tengok ini, dia punya tafkilah dia, dia punya wazan, dia menempati dengan wazan Burdah Al-Husayn, Ustaz Ilum Fahim, Ustaz Ilum Fahim. Tengku Tumsor, apabila dia cerita tentang Nabi, dia banyak kitab-kitab, dia nazan-nazan dia menceritakan tentang Nabi. Antaranya Kanzul Ulan, antaranya juga Sifatun Nabi. Bila dia cerita tentang Nabi, dia akan guna wazan yang sama dengan wazan Burdah. Dengan mana apa satu lagu yang boleh masuk pada Burdah itu boleh masuk kepada nazam dia. Tapi apabila nazam dia yang berkait dengan ilmu, contohnya berkait dengan ilmu akidah, berkait dengan ilmu fakar, pada waktu itu dia akan menggunakan wazan yang biasa digunakan untuk ilmu. Yang terakhir tak bukan ialah Bahara Rajas, ataupun kita panggil wazan Mustafilun, 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 Mustafilun. Okay. Sehingga banyak kali nampak. Dan setiap kali dia beralih daripada satu tajuk ke satu tajuk dan yang lain, dia akan ajak kita sama-sama berselawat kepada baginda Nabi SAW. Yang keduanya ini Sifatun Nabi. Sifatun Nabi yang terdiri daripada 151 rakaat, 1051 rakaat Imam Subah. Dia menceritakan tentang Sama'il Muhammadiyah dan juga Dalail An-Nubuwah, tentang mukjizat dia secara lengkap. Yang secara lengkap itu juga dengan dengan Sama'il Muhammadiyah itu dalam bahasa Melayu dalam bentuk nazam juga. Dan ini kitab dia yang namanya Jawah Al-Husaniyah. Sebenarnya dalam bentuk nazam juga ni eh. Jawah Al-Husaniyah salah satu daripada kitab akidah yang terdiri daripada 862 bait. Jadi setakat ini kalau kita tengok nazam ilmiah dalam ilmu akidah sama ada Melayu ataupun Arab, ini mungkin boleh kita tengokkan sebagai nazam yang terbesar yang merangkumi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam semua bahagian penting. Bahagian ilahiyah, bahagian nubuwah dan juga bahagian sam'iyah. Saya ambil satu belayang ini sekarang berada dalam simpanan pusat masjid Melayu. Tengok dia kata mula-mula tu takwil oleh mula dengan patuhnya atau serah bagi Tuhan ilmunya. Ini bila dia menceritakan tentang
tentang sifat-sifatmu mutasyabihah. Jadi secara tak langsung kita dapat tahu bahawa inilah yang dipegang oleh ulama-ulama negeri Terengganu satu ketika dahulu. Dengan makna mereka ini bila berhadapan dengan sifat-sifat mutasyabihah, ada dua pendekatan, sama ada pendekatan takwil ataupun pendekatan tafwid, yang secara jelas menunjukkan bahawa mereka dan juga ulama-ulama yang lain seluruhnya pada zaman itu, akidahnya adalah berkerasan kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah daripada aliran Al-Asyairah dan juga Al-Maturidi. Tuan-tuan Tuhan dalam kitab ini dia sebut yang menjelaskan tentang akidah ini dan juga akidah masyarakat Melayu pada waktu itu. Dia kata imam kita pada usuluddin itu dua-dua tak kena lain dengan tentu. Yang pertama yang dinamakan Asy'ari, yang kedua tu dikenal Maturidi. Banyak lagi imam kita tu yang betul yang mengikut mereka tu jalan Rasul. Dengan makna bila berkait dengan akidah, akidahnya adalah akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jika dibawa datang akidah selain Asy'ariyah wal Maturidiyah, maka kita kata ini bukan akidah asal bagi penduduk di negeri Terengganu. Dan juga bukan akidah asal bagi orang-orang Melayu yang bertuankan, yang mengikut ulama-ulama mereka. Ini akidah dua. Jadi sini kita boleh tahu tentang tradisi ilmu akidah yang tersebar dalam masyarakat kita suatu ketika dah. Ini kitab Durrah Faqirah. Kitab Durrah Faqirah, karya akidah Al-Sunnah wal Jamaah bahagian ketuhanan dan kenabian sahaja. Disudahi dengan kisahan supaya mempraktikkan pendekatan ahli tasawuf untuk pemantapan. Dengan makna tuan-tuan sob, itu juga tak terpalu. Dari segi pendekatan akidah dia, dia berakhir dengan pendekatan ahli kasyurah wujudah. Dengan makna pendekatan ahli tasawuf, ia bukan hanya terhenti kepada perbahasan al-kalamiyah ataupun perbahasan tentang penjelasan makna-makna hadis ataupun Al-Quran, tapi lebih daripada itu. Dengan makna akidah itu perlu dipupuk melalui proses tazkiyatun nafsi, sehingga makna-makna akidah itu timbul dengan jelas dalam hati kita. Ini kita panggil sebagai pendekatan Ahlul Kasyfi wal Wujdani. Dengan makna kualiti akidah itu untuk dipertingkatkan bukan dengan cara memperhalusi perbahasan kalam. Perbahasan kalamiah penting untuk mereka permulaan. Dengan makna untuk kita menisbatkan akidah, apabila akidah itu disebabkan, perlu dipertingkatkan akidah itu melalui cara tazkiyatun nafsi. Walaupun bukan makna tak perlu usul dia, dia kritik kepada sifat 20, tidak. Dia sifat 20 itu sebagai asas pegangan kepada dia. Kemudian sifat 20 itu kualitinya dipertingkatkan melalui tazkiyatun nafsi, bukan melalui perincian perbincangan yang bersifat kalamnya. Sekalipun dia tidak mengatakan bahawa perbincangan yang bersifat kalamnya itu tidak berfaedah, dia tak kata begitu. Tapi bagi pandangan dia, sama dengan pandangan Imam Al-Ghazali, bahawa perbincangan kalamiah apabila diperincikan, ia tidak boleh mencetuskan pemantapan akidah. Mana perbincangan kalamiah itu akhirnya dia boleh membentuk akidah. Kita boleh sampai kepada keyakinan, tapi keyakinan itu dipertingkatkan melalui tazkiyah itu. Jadi ini disudahi dengan keresahan supaya mempraktikan pendekatan ahli tasawuf untuk pemantapan akidah. Selesai ditulis pada 27 Rejab. Sekali itu kepada yang lain, kitab dia Targhibus Sibyan. Ini ditujukan untuk kanak-kanak yang baru belajar akidah Islam. Karya akidah permulaan untuk kanak-kanak menyentuh ketiga-tiga bahagian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah jamaah, tetapi secara ringkas, secara ringkas. Berbanding dengan Nazam Jawah Yusaliyah itu disentuh perbincangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah secara detail. Begitu juga dengan Durrah Al-Faqir. Nah, ini antara karya fiqh yang terutama
kosong. Nazam fiqh mazhab Syafi'i memiliki hukum masbuk dan muwafiq selesai disusun pada 28 Syakban, terdiri daripada 98 bait nazam. Dia mulia dia budi itu bagi Allah yang mulia yang memberi faham pada kaitan ini, maka salat Allah hidam salamnya itu turun ke atas Rasulnya. Ini nazam berkenaan dengan kaitan masalah muafiq dan juga masalah. Kemudian ini kitab dia yang berikutnya, Kaifiyat Ratib Al-Hadad. Kaifiyat Ratib Al-Hadad, penjelasan maksud zikir Ratib Al-Hadad, cara pengamalan dia dan sanad pembuangnya. Dan di sini disebut tentang tubuhnya yang bernama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Setelah seorang daripada anak murid dia minta ijazah Ratib Al-Hadad dan juga pemakaian kertas sufi daripada dia, maka di sini dia berhubungkan silsilahnya, silsilah nasib, silsilah ilmu dia. Dia bagi tahu, dia kata ada orang setelah daripada majlis fikir dia, ada di kalangan murid dia yang anak murid dia yang khususan daripada dia minta kata ijazah untuk mengamalkan Ratib Al-Hadad dan minta supaya diberi pakaian sufi. Jadi namakan dia pakaian sufi yang menandakan bahawa anak murid dia kena betul-betul orang yang berjalan di jalan perjalanan orang-orang sufi ni. Dia kata wa min jumlatihi Muhammad bin Abdul Rahman, di antara jalan orang yang berjalan ialah Muhammad bin Abdul Rahman. Ini salah seorang daripada pelajar daripada Fahmani ni. Dia minta an-ujizah minta supaya aku bagi jazah kepada dia fi qiraati nak baca Ratib Al-Hadad wa fi qiraati ba'd al-awrad dan nak baca beberapa wirid-wirid yang lain al-musafaha wa labs al-firq pakaian sufi. Dia sebut, kemudian dia sebut untuk guru dia, dia kata aku ijazahkan kepada dia seperti mana aku pernah ijazahkan oleh guru aku, iaitulah sanadi wa syaifi, dia kata bersandaran aku dan juga syaif aku Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yang dijadahkan oleh guru dia, dia sebut sampai kepada imam Al-Haddad. Kemudian disebut lagi sampai kepada Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus, disebut lagi sehingga kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Qadar, pengasas kepada Tariqah Ahli Ba'alam. Ini masih disimpan di pusat dan sekitar ini.